Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Kang Japra. Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik sahabat, di video kali ini saya akan coba share cara memperbanyak mol tape. Simak videonya, semoga bermanfaat. Oke sahabat, bisa dilihat ya mol tapenya sering saya gunakan. Jadi habis ya seperti ini, tinggal seperempatnya mungkin ya. Nah sahabat, sebagai bahan dasarnya untuk memperbanyak mol tape ini, di sini saya ada cucian air beras ya. Alhamdulillah sangat melimpah sekali kalau di tempat saya ya. Oke, untuk makanan bakterinya saya sengaja gunakan molase ya, atau gula merah yang sudah dicairkan seperti ini. Nah bisa kita lihat ya, tinggal sedikit. Oh udah tadi ya. Dikarenakan mol tapenya sedikit sahabat ya, untuk tambahannya jadi sedikit juga ya. Mungkin saya tambahkan 2 wadah seperti ini ya. Untuk takarannya bisa sahabat kira-kira. Semoga dapat dipahami. Diusahakan untuk cucian berasnya, cucian beras yang pertama ya sahabat. Untuk molase atau gulanya sahabat ya, untuk makanan bakteri ini lebih banyak lebih bagus. Jangan lupa untuk mengaduknya ya. Baik, langkah selanjutnya tinggal masukkan saja ke mol tape yang hampir habis ini ya. Nah sahabat, langkah seperti ini juga saya rasa bisa kita aplikasikan atau kita gunakan untuk memperbanyak pupuk dan mol yang lainnya ya. Nah seperti ini. Untuk cara pembuatan mol tapenya saya cantumkan linknya di deskripsi ya, tinggal sahabat klik saja. Untuk mol tape ini sahabat ya, fermentasinya membutuhkan udara, jadi saya gunakan penutupnya dari kain seperti ini. Untuk percampurannya kita gerakan saja seperti ini sahabat ya. Oke lanjutnya sahabat, kita fermentasi lagi sahabat, atau kita diamkan kurang lebih 5-7 hari. Baik sahabat, kita hanya bisa berupaya dan berusaha sebaik mungkin. Untuk hasilnya hanya Allah lah yang menentukan. Semoga video ini bermanfaat, semoga menginspirasi. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.